Baik teman-teman, kembali bersama Global Indo Channel. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan review laptop second atau laptop bekas. Ini merek Dell Latitude seri atau tipenya 5300. Ini kondisinya masih mulus walaupun laptop second atau laptop bekas. Masih ya cukup baik digunakan untuk tahun 2023 nih ya. Akhir 2023. Bobotnya juga tidak terlalu berat. 1 kilo lebih. Kemudian slim. Ukurannya 13,3 inch. Ini kita lihat portnya. Dari dekat ke Silicon Lock ada LAN port, USB port, port micro SD juga di sini ya. Kemudian ada jack combo audio. Di bagian belakang di sini ini untuk kipasnya. Pembuangan udara. Sebelah sisi kiri ini untuk charger design, ada Type C, HDMI dan juga ada satu buah USB port. Ini serinya Latitude 5300. Ini keluaran tahun 2020 ya. Kondisinya masih mulus. Di bagian dalamnya juga keyboardnya cukup nyaman sekali. Hanya sedikit aja ditekan, ini sudah berfungsi. Touchpadnya juga ya, ini klik kiri dan kanan berfungsi dengan baik. Ini Core i5 Gen 8 ya, Intel Core. Kemudian ini layarnya, ini bisa diputar 180 derajat. Ini touchscreen teman-teman. Sensornya juga kokoh. Siapa tahu nanti ada yang berminat bisa di 0813-6461-5164, lokasi di Pekanbaru Riau ya. Ini ada webcamnya, ini ori semuanya. Harganya 3 jutaan teman-teman, kalau yang baru kan masih 10 jutaan. Kita langsung nyalakan. Untuk keyboardnya sudah backlight, sangat membantu juga ya ketika di tempat yang gelap ya, lampu mati ini bisa difungsikan. Ini sudah fast booting ya, sudah cepat aksesnya. Gunakan SSD 256 GB, kemudian RAM 8 GB, masih bisa diupgrade. Jadi teman-teman bisa cek ya di DX dia. Cek spesifikasinya deh dia. Kita akan lihat di sini spesifikasinya. Kemudian juga RAM ya, nih. Intel Core i5 Gen 8 1,9 GHz. RAM 8 GB. Ini tipenya Latitude 5300. Kemudian untuk VGA-nya ini sudah Intel UHD grafik 620. Jadi untuk desain grafis ini sudah bisa, untuk buat video juga sudah bisa. Ini touchscreen ya teman-teman. Kemudian ini juga baterainya ini cukup lumayan, masih awet ya. Untuk 5-6 jam masih tahan estimasinya. Ini touchscreen. Aksesnya cukup cepat sekali. Suaranya juga nyaring ya. Nah, siapa tahu ada yang berminat, boleh. Bodinya juga masih mulus, kondisi 90%. Ini lecet pemakaian. Keren untuk presentasi, untuk kantoran, untuk mahasiswa. Dan untuk kebutuhan lainnya, praktis, mudah dibawa. Tidak terlalu berat.
Nah, akan ringan. Oke, ini akan teman-teman review singkat laptop merek Dell Latitude 5300. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.